Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para tamu undangan dan semuanya putra-putraku yang tercinta, ini tadi sebuah pembukaan yang mana telah dilantunkan gending-gending suran, di antaranya adalah Manyar Sewu, Laras Slindro Manyuro, Lancaran Surak, Laras Slindro 6, dan Lancaran Kebo Giro Pilok Barang. Tepuk tangan untuk adik-adik anak-anak kita SD Ngeranca. Ya, matur nuwun, terima kasih sekali. Untuk putra-putri SD Ngeranca akan menampilkan lagu-lagu selanjutnya. Yang di sini kami membawa sinden. Berapa sindennya nih? Berapa? 50 sindennya. Kemudian ini pradonggonya, berapa yang kakung? 50 juga. Jadi kita membawa 100 penyanyi. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya. Nah, karena banyak pengikutnya, maka kita akan dibariskan ya. Akan saya bariskan di sini nantinya dengan baris rampak laras pelok barang. Semoga. Ternyata barisnya juga rampak ya. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Ya.
Ini tadi sudah sarapan belum? Oh sudah, berarti nanti nutuknya ya sing seru ya, jadi diri ya. Ya nutuknya sing seru. Sik nyanyi ya wis anu ya, sing kompak ya, sing seru. Ora sah minggrang-minggring, ora sah wedi-wedi, ya. Ini sudah kompak. Sluku-sluku pato. Kita lanjutkan dengan laras slendru. Semoga. Ajaran dari siapa wali kita itu Sunan Kalijogo ya, sluku-sluku bado, agar semua itu menjadi anak-anak yang bagaimana, menjadi anak yang bagaimana ajaran Sunan Kalijogo, anak-anak yang soleh ya, maka anak-anakku semuanya, marilah kita melantunkan lagu Bocah Soleh, lancaran Bocah Soleh dengan Slendru Pateti. Monggo. Ya, dadi Bocah Soleh kudune opelok ya. Opelok ya. Mana? Nggih, pelok, yuk. Thank you.
ya ini katanya anak-anak soleh kok diobo ramanut ya. itu ya catatan apa ini nek ranggo catatan Raisa ya. Sementara tepuk tangan untuk putra-putri kita SD Negeri Ngeranca. Ya, terima kasih. Nggih, menika sampun dipun alunaken lancaran bocah soleh. Semoga kita lajengaken para bapak ibu tamu undangan sedaya mugi dados nurono ing penggalih panjenengan sami. Saking SD Negeri Ngeranca badhe nglajengaken kanthi lagu kuno. Ning judule ora kuno lho iki ya. Ming kuno merga suwe, ya ta? Wayah esuk. Laras Slendro Manyura. Sumangga. Iki pengendangnya seneng nguntreti iki. Ya. Bocah saleh seneng nguntreti iki. Lagunya belum selesai jadi kurang satu bait nggih. Tapi enggak apa-apa. Nanti terlalu cepat waktunya pentean lagu nanti. Mula disuweke wae. Nggih, monggo kita lajengaken lagu candhakipun sasampunipun napa niku wau? Wayah esuk nggih, kita lajengaken. Napa? Nggih. Saben-saben nek
wayah esok ki sok didusi karo biyunge. Karena arep sekolah ki niki nek ajeng sekolah do adus dhewe napa didusi ibuke? Oh, tak kira nek didusi ibuke. Nggih, kita lajengaken biyungku. Ya, laras slendru songo. Lancaran laras slendru songo. Yuk, biyungku, sumangga. Ya, bekti karo biunge mau naik surga harus apa jenenge? Mau apa? Kudu bekti karo biunge. Biung niku napa? Biung niku sinten? Si simbok. Nah, biung niku simbok nggih. Mamak simbok, ya, ibu, bunda, nah itu namanya biung. Yang melahirkan kita adalah biungku. Nah, sebelum kita lahir itu berada di siapa? Di mana? Di perut ibu, di kandung ibu, ya. Maka di situ dikatakan biung adalah, ya, telapak kaki adalah surga dari kita semuanya, ya. Telapak kaki biung kita.
Selanjutnya, nek wis dilahirke kowe mesti disekolahke, gitu? Ya betul. Le sekolah teng pundi? SD Ngeranca. Tepuk tangan untuk SD Ngeranca. Iya, terima kasih sekali. Memang SD Ngeranca ya berkualitas ya untuk tingkat SD-nya, nggih. Wingi juara pinten SD Ngeranca? Berapa? Kedua. Alhamdulillah. Nggih. Yo saiki diaturke bahwa kita sudah bersekolah dengan judul Aku Wis Sekolah Lancaran Pelok Barang. Semoga. Orang nganti lali ki tenane apa piye ya. Aja nganti lali ya. Nah, ternyata anak-anakku semuanya pinter-pinter dalam nabuh gamelan nggih. Para hadirin sekalian, SD Ngeranca itu nek neng omah nutuke nutuk wesi. Jadi kalau nutuk di sini gamelane mencorot ngene iki senenge ra jamak. Ya, matur nuwun monewu ni pernah ana apa nggih. Disewake gamelan sing apik ya. Nggih, ya. Monggo. Iki. Oke, ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, aku ndak ngentekke wektu.
Setelah itu apa nak? Setelah ini kenapa? Adu simbah. Oke, okay. Adu simbah ya. Sing dadi simbah sinten iki? Mbah Tan ya. Oh ya, Mbah Tan mau jadi simbah. Nah, tutukane apa tutukane? Playon ya. Oke, okay. Tutukan playon dengan lagu Aduh Simbah. Ya. Monggo. Simbahmu rumangsa bunga, kowe kabeh wis sekolah, katon gagah-gagah jarukun ada cecongkra, aja wega mlebu sekolah. Sudah sekolah tahun ini, matur nuwun ya, Mbah Tan bisa apa? Ini anak-anak sekolahnya yang bagus ya, mboten mung sekolah-sekolahan nggih. Sing sregep sinau, nggih, sregep sinau, ya, sregep latihan, mboten mung dolan wae, nggih, ya. Neng ojo nganti lali neng masyarakat, nggih. Neng masyarakat kuwi ana sing jenenge apa? Kerja bakti nek jaman biyen, kerja bakti kuwi diarani gugur gunung. Iso ora kira-kira nabuh gugur gunung? Larase slendro. Slendro apa pelok? Oh, pelok ya. Ya, disaut nggih. Nek sing kene muni ayo, sing kono muni ayo. Ya. Wes po, urung. Yuk, sekali lagi gugur gunung. Semangga.
Iya, ternyata anak-anak juga suka kerja bakti nggih. Gugur gunung itu artinya kerja bakti bersama-sama membersihkan desa dan sebagainya nggih. Nah, ada apa ini salan teknik itu tabuh kenonge udar kabeh karena saking rusane. Saking rusane le nabu tadi. Ya. Didandani sik, yo dandani, yo tabuh kenonge dibenake, pun dereng. Nek empun nggih. Dilanjutke nek durung dibenake sik, nggih. Ya, diuntelke. Ya. Aleh munutuk kerosan kok. Sing penting seru ya. Aja rusa-rusa ning seru. Ya. Pak Pung. Wah, mau urung Pak Pung, Pak. Waduh, aduh. Ya wis Pak Pung sik ya ora apa-apa. Nggih. Nuwun sewu, mau camat, mau penewu niki. Ajeng Pak Pung riyen. Siap Pak Pung? Nggih, larase napa niku? Pelok barang, nggih ta? Nah, coba monggo kita lajengaken kanthi lagu Pangpung karangan sinten? Narto Sabdo. Sumangga. Thank you.
Iya, terima kasih. Iki nek napa lagune niki disenengi dadi dipethel pe mboten entuk. Kudu dinyanyike. Oh iya, saya wong dasare mau mau urung Pak Pung kok ya. Pun Pak Pung dereng. Bar iki mau. Yes, apa-apa. Nggih. Nah, memang kudu Pak Pung nggih. Ning yang betul judulnya adalah Pangpung ya, karena itu bunyi rebana. Yang sebetulnya kita nek ajeng rame melengeh nganggo rebana. Ada rebananya. Besok kalau kita latihan nggih, bawa rebana ecek-ecek. Nah, monggo kita dengan rebana. Ya, lagu selanjutnya ya, sudah ditunggu dari SD Siluk. Mana SD Siluk? Alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Nanti akan menggantikan kita ya. Ini waktunya masih berapa jam ini? Masih 2 jam, nggih. Kira-kira betah ora? Rong jam. Ya. Selanjutnya setelah kita melantunkan lagu Pangpung ya. Napa? Oh, Tabri. Oh ya. Oke. Tabri sinau karena ini merupakan wajib nggih. Terus wajibipun kalau dalam lomba itu yang pertama adalah Tabri sinau, yang kedua adalah Biyungku, yang ketiga adalah apa sih jene? Wah, lali sih jene. Ya. Nggih. Ah, itu merupakan lagu wajib yang harus kita pelajari setiap hari ya. Panjurung ya. Ya, yang ketiga adalah Panjurung. Panjurung, Tabri sinau dan juga Biyungku adalah lagu wajib untuk dipelajari di SD karena biasanya digunakan untuk lomba kerawitan untuk anak-anak SD. Nggih, semoga kita lajengaken ben kabeh ki pinter, kita harus Tabri sinau. Larasipun Slendro pinten? Ya, monggo. Tabri sinau. Thank you.
Yeh, Tabri Sinau. Memang lagu yang sudah lama kita kenal, dan ini merupakan lagu wajib yang harus kita pelajari. Yeh. Ya, waktunya masih 5 menit. Mau diisi apa lagi? Eh? Pangpung. Lebar papung ya, papung meneh ya. Yuk, satu lagu. Napa? Pangpung meneh. Milih apa? Baris rampak, sing ngacung, baris rampak. Pak Pung. Oh, Pak Pung apa ini? Ya, boleh. Ya, sekarang kita sekali lagi untuk penutupan. Para hadirin sekalian, tibalah pada penghujung pertemuan kita dengan Esding Ranca. Akan ditutup dengan lagu. Ya, nanti setelah kita pentas, ini kamu ke depan dulu untuk foto bersama, untuk kenangan-kenangan kita bahwa kita pernah mengisi di Kapaniwon Imogiri. Seneng ndak kira-kira kalau anu di apa diatur di apa didawi meneh? Seneng mboten? Ya, senang ya? Iya, karena gamelane apik-apik. Iki gamelane iki engko apa? Cuil sithik wae wis ora regane, wah lengi jole akeh. Makanya hati-hati ya. Nah, hati-hati lek nutuk aja seru-seru, sing penting rasa. Oke. Ya. Semuanya saja, bocah-bocah, anak-anakku semuanya, marilah kita di ujung ini terakhir ini kita melantunkan lagu Pak Pung yang meriah ya. Ya, para hadirin sekalian, ada kesalahan dan kekurangannya putra-putri kami dari Esding Ranca, mohon maaf, dan kritik serta sarannya kami tunggu demi kemajuan anak-anakku semuanya. Nggih, semoga untuk SD Siluknya, untuk persiapan ini nanti ditutup dengan pangpung foto bersama. SD Siluk sudah siap di sini. Ya, gitu ya. Monggo, Pak Pung, Pang Pung, Narto Sabdo. Thank you.
Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.